Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kaba'ir karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-10, yaitu berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur dan tanpa ada rukhsah atau keringanan. Iftaru Ramadan bila uzrin wala rukhsah. Berbuka atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur dan tanpa ada rukhsah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya puasa Ramadan dan juga keutamaan puasa Ramadan. Nah, dan puasa secara bahasa itu bermakna al-imsak, yaitu menahan. Karena itu orang yang menahan, tidak berbicara, ya, itu disebut orang yang berpuasa secara bahasa. Ya, orang yang tidak berbicara disebut orang yang berpuasa secara bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma tarayinna inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Maryam. Dia berkata, sungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nazar puasa. Maka saya tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Dan adapun secara syar'i, puasa adalah al-imsaku anit ta'am wasyarab wal-jima' wa ghairiha minal muftarat min tulu'il fajri ila ghurubi syams ala niyati taqarrubi ila Allah. Puasa adalah menahan dari makan, ya, minum, dan melakukan hubungan suami istri dan selainnya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, sebagaimana nanti akan dibawakan hadisnya oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman min ramadan min ghairi 'udhrin wala rukhsatin lam yaqdhihi siyamud dahri wala samah hadha lam yathbut. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa adanya udzur dan keringanan, maka walaupun dia berpuasa sepanjang masa atau sepanjang tahun, itu tidak akan menggantikan sedikit pun, ya, puasa yang dia tinggalkan tersebut. Ya, ini ancaman bagi orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan.
Bahwasanya ketika ada orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur, ya, seperti sakit atau safar atau selainnya, maka walaupun dia berpuasa selama setahun atau sepanjang tahun, itu tidak akan bisa menggantikan, ya, satu hari yang dia tinggalkan tersebut. Nah, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini, hadza lam yathbut, ini tidak sahih. Nah, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya, ya, di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Abul Mutawwis, ya, nama beliau adalah Yazid bin Mutawwis. Ini adalah perawi yang tidak dikenal, ya, perawi yang lemah, ya, perawi yang lemah. Nah, tapi sebagian ahlul hadis atau ahlul ilm, sebagian para ulama berdalil dengan dalil umum adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu adalah amalan yang tertolak. Dan puasa ini adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, yaitu di bulan Ramadan. Maka siapa yang melakukannya di luar Ramadan tanpa ada uzur, maka ibadahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi walaupun hadisnya dhaif yang disebutkan tadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan Abu Daud, namun ada dalil umum yang sahih, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa siapa yang melakukan amalan yang tidak pernah kami tuntunkan, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, dan puasa adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Kapan dilakukan di luar waktu tersebut, ya, tanpa ada udzur syar'i, maka ibadah itu tidak akan diterima. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan. Kafaratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat lima waktu, ya, maksudnya salat lima waktu, salat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, ya, wal jum'atu ilal jum'ah, jumat yang satu kepada jumat yang berikutnya, wa ramadan ila ramadan, dan ramadan yang satu kepada ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahunna, itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya. Majatuni batil kabair. Selama, ya, dia meninggalkan dosa-dosa besar. Oke, dalam hadis ini dijelaskan tentang kedudukan, ya, puasa Ramadan di dalam Islam. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ibadah, yaitu salat lima waktu, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, dan, ya, syahidnya adalah Ramadan yang satu kepada Ramadan yang berikutnya, ya, menunjukkan keutamaan Ramadan, menunjukkan, ya, kedudukan Ramadan atau puasa Ramadan di dalam Islam, ya, bahwasanya amalan-amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, karena yang dimaksud di sini kafaratun lima bainahunna, itu akan meleburkan, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah as-sagair atau al-lamam, dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa-dosa besar, maka itu akan, ya, terhapus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terhapus dengan amalan-amalan wajib.
Karena itu di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan majatuni batil kabair, selama ya dosa-dosa besar ditinggalkan, menunjukkan bahwasanya yang terhapuskan dengan amalan-amalan wajib tadi, salat lima waktu, Jumat dengan Ramadan, ini adalah dosa-dosa kecil. Nah, kemudian kata beliau, waqala alaihi salatu wassalam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ya, bahwa Islam dibangun di atas 5 rukun. Ya, dibangun di atas 5 perkara. Nah, jadi Islam itu memiliki rukun-rukun. Ya. Dan salah satu rukun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah ya, puasa Ramadan. Ya. Jadi rukun-rukun yang disebut oleh Nabi, yang pertama syahadati an la ilaha illallah, persaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat ya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima yaitu melakukan ibadah haji. Ya, melakukan ibadah haji. Nah, jadi salah satu rukun ya, atau pilar atau tiang dari Islam adalah puasa. Nah, namanya ya, sesuatu yang memiliki tiang, maka tiangnya itu ya, harus lengkap supaya dia menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat. Seperti misalnya rumah, rumah itu ada pilar-pilarnya, ada tiang-tiangnya. Ya, maka pilar yang satu dengan pilar yang lainnya itu harus saling menopang. Ya. Kapan ada yang rapuh, ya, maka bangunan tersebut akan roboh. Nah, maka Islam itu dibangun di atas 5 pilar, di atas 5 tiang. Ya, dan salah satunya adalah ya puasa Ramadan. Kapan salah satu dari ya pilar ini atau tiang ini ditinggalkan, maka ya Islam itu akan roboh. Ya, atau dia merobohkan Islam pada dirinya. Nah, mana kata beliau? Ya. Wa najidu katsiral mal wa lam yahujj wa lam yuzakki wa lam wa la yahillu damuhu. Hadza khabarun sahih. Atau apa namanya? Yang lewat kata beliau rahimahullah taala, wa an Hammad ibni Zaid an Amr ibni Malik al-Bukri an Abi az-Zawj an Abi al-Jawza an Abi al-Jawza an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, ura al-islami wa qawaiduddin thalathatun, syahadatu an la ilaha illallah wassalatu wassawmu ramadhan, faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Ya, dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Malik al-Bukri, dari Abu al-Jawza, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau berkata, ura al-islam wa qawaiduddin thalathah. Ya, tali, ya, simpul Islam dan kaidah-kaidahnya, ya, dan kaidah-kaidah agama itu ada 3. Ya. Nah, di oral Islam, wa qawaiduddin thalathah. Ya. Tali simpul Islam dan kaidah agama itu ada 3. Ya. Beliau menyebutkan yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah salat. Dan yang ketiga adalah puasa Ramadan. Nah, maka barang siapa yang meninggalkan salah satu darinya, ya, siapa yang meninggalkan salah satu darinya, bahwa kafir, maka dia telah kafir.
ya, dia telah kafir. Nah, dan ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya faman taraka minhunna wahidatan fahuwa billahi kafir wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun wa qad halla damuhu wa malu. Ya, maka barang siapa yang meninggalkan salah satu darinya, ya, maka dia telah kafir kepada Allah, tidak diterima darinya, ya, apa namanya, amalan-amalannya yang wajib maupun sunnah, dan telah darah, ya, dan telah, ya, halal darah dan hartanya, ya. Naam. Dan ini disebutkan oleh Al-Munziri, ya, dan diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan, ya, dari Hammad bin Zaid, dari, ya, Amr bin Malik An-Nukri rahimahullahu taala, ya. Nah, maka ini, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, perkara puasa ini adalah perkara yang besar di dalam agama Islam. Nah, karena itu siapa yang meninggalkan dan mengingkari kewajibannya, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Nah, kata beliau, watajidu katsiran man walam yahujja walam yuzakki wala yahillu damuhu, hadza khabarun sahih. Ya, kita mendapatkan atau kamu mendapatkan ada orang yang memiliki banyak harta tapi dia tidak berhaji dan tidak membayar zakat, ya, namun demikian darahnya tidak dihalalkan, ya. Wallahu taala alam, ya, apa, ya, makna dari ucapan ini, ya, sebab terkait dengan orang yang, apa namanya, memiliki harta dan tidak mengeluarkan zakat, ya, itu juga termasuk dosa besar dan dia diperangi oleh penguasa, ya, karena dia tidak mau membayar zakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau, ya, memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, kemudian kata beliau, ya, menyebutkan, ya, bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qala az-zur wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi ayyada'a at-ta'ama wasyarab. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ya, dan tetap beramal dengannya, demikian pula kejahilan, maka Allah tidak memiliki hajat, ya, pada puasanya, ya, dengan dia meninggalkan makan dan minum. Nah, maksudnya bahwasanya, ya, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga seorang yang meninggalkan, ya, atau orang yang berpuasa, selain dia meninggalkan makan dan minum, menahan lapar dan haus, dia juga harus meninggalkan hal-hal yang bisa, ya, mengurangi, ya, pahala puasa atau bisa merusak, ya, puasa, seperti ucapan-ucapan dusta, ya, demikian juga, ya, amalan-amalan yang tidak bermanfaat, ya, apalagi amalan-amalan yang mengandung dosa dan maksiat, maka ini hendaknya ditinggalkan oleh seorang yang berpuasa. Nah, sehingga puasanya itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfum ri'in adraka syahr Ramadan. Falam yughfar lah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, celaka ya, seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu dosanya tidak diampuni. Ini hadis ya, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar ya, dan beliau menyebutkan hadis ini ya, dan diaminkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam ya, menunjukkan bahwasanya seorang di dalam bulan Ramadan itu hendaknya dia bersungguh-sungguh ya, melakukan amalan-amalan ya, yang dengan amalan-amalan tersebut dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, "Indal mu'minin muqarrarun anna man taraka shauma syahri Ramadan bila maradin wala gharadin annahu syarrun min az-zina wal makkas wa mudminul khamr." Atau mudminil khamr. "Bal yashukkuna fi islamihi wa yadhunnuna bihi az-zandaqa wal inhilal." Nah, dan ya, bagi orang-orang yang beriman, atau di sisi orang-orang yang beriman, terdapat ketetapan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan ya, itu bukan karena adanya uzur seperti ya sakit ya, atau halangan yang lain ya, uzur yang lain. Nah, maka ya, itu lebih buruk daripada perbuatan zina ya, mengambil ya apa namanya upeti. Nah, demikian juga ya, lebih buruk daripada pecandu khamar. Ya, pecandu khamar. Nah, bahkan mereka ya, itu orang-orang yang beriman mengatakan bahwasanya ya, bal yashukuna fi islami, bahkan mereka ya ragu dengan keislamannya. Ya, artinya orang yang meninggalkan puasa Ramadan ini ya, melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah. Ya, bahkan sebagian menyebutkan bahwa itu lebih buruk daripada perbuatan zina, daripada mengambil harta, daripada ya meminum khamar. Bahkan mereka menyangka bahwa ya, atau mereka meragukan keislamannya. Nah, dan mereka menyangka bahwa pada dirinya terjangkit ya penyakit zindik ya, dan penyimpangan ya, dan penyimpangan. Nah, maka ini ya menunjukkan bahwasanya ya, meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur ya, yang dibenarkan, maka dia termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sangat disayangkan banyak di kalangan kaum muslimin ya, dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim ya, tapi ketika datang bulan Ramadan ya, mereka tidak berpuasa atau hanya di awal-awalnya saja ya, puasa sehari, dua hari, atau tiga hari. Selebihnya ya, selebihnya mereka meninggalkan puasa Ramadan. Nah, padahal ini ya dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini akhir dari ya pembahasan dosa besar yang ke-10. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.